Hai semuanya, kembali lagi di channel Hansaku. Hari ini kita akan bermain Adventures with Anxiety, atau dalam bahasa Indonesianya adalah berpetualang bersama dengan kegelisahan. Ini manusia. Oke, dan terus dan ini adalah kegelisahan manusia. Oke, dan aku adalah kegelisahan. Oke. Oh, bagus. Serigala aku kembali. Fantastis. Tugasku adalah untuk melindungi manusia dari bahaya, dan dalam kenyataannya sandwich membawa mereka dalam bahaya sekarang. Cepat, beritahu mereka. Manusia, dengar. Kita dalam bahaya. Biarkan kegelisahanmu datang. Pilih apa yang mirip dengan apa yang dikatakan ketakutan padamu. Oh, kita diberi pilihan di sini. Kita makan siang sendirian lagi. Kita tidak jadi produktif ketika makan. Roti putih itu buruk buat kita. Oh iya, tentu saja. Roti putih itu buruk buat kita. Sudahkah studi tersebut direplikan? Kondom yang diproses akan mengendap di darah kita. Jadi mereka akan mengamputasi tubuh kita dan kita akan mati. It's a fear of being hermit. Dan itu super efektif. Lihatlah wahai manusia, aku adalah serigala penjagamu yang loyal. Percayalah dengan ususmu, perasaanmu akan selalu benar. Buat energi bar manusiamu jadi nol. Untuk melindungi kebutuhan fisik, sosial, dan moralnya, kamu memerlukan ketakutan untuk dijahati, ketakutan untuk tidak dicintai, ketakutan untuk menjadi seorang yang buruk. Pro tip, pilih pilihan yang secara personal mengenai ketakutan terdalammu. Oke. Kau tahu, mungkin sekarang saatnya untuk melihat HP-ku. Lindungi manusiamu, oke. Dari dunia, dari orang lain, dan dari dirinya sendiri. Semoga beruntung. Oke, siap. Round 1, fight! Katanya di Facebook ada yang mau mengadakan pesta akhir pekan ini. Bukankah orang aneh itu selalu mengadakan pesta di akhir pekan? Kapan apa yang ingin mereka isi? Di dalamnya pasti mereka sangatlah kacau. Dan juga aku dapat undangannya. Kalau begitu... Wah, kita dapat pilihan. Kalau begitu... Ini, katakan tidak, itu penuh dengan obat-obatan berbahaya. Atau bahkan yang lebih buruk, roti putih! Kita akan overdosis berlebihan dan gara-gara roti putih, kita jadi tidak dapat masuk ke peti mati karena terlalu banyak lemak. Jika itu memang bisa membuatmu diam, baiklah, aku akan jawab tidak. Bagaimanapun, terlalu banyak Facebook. Aku butuh sesuatu yang sedikit membuatku tenang, yang mengurangi produksi kesilisan ini. Apa yang baru di Twitter ya? Oke, setelah di Facebook, sekarang Twitter. Baiklah. Kalau begitu aku pilih yang... Ini saja. Oh tidak, bukankah itu tweet rahasia tentang kita? Itu subtweet, subtweet yang licik. Bisa jadi tidak kan? Tapi bagaimana jika mereka gosipin kita di belakang? Mereka di... Di belakang kita! Aku... Tapi bagaimana jika... Bagaimana jika... Oke, aku akan coba Snapchat. Hah? Foto dari kemarin malam. Jadi pestanya seperti itu rupanya. Kelihatannya menyenangkan. Mungkin tidak seharusnya aku berkata tidak pada undangannya. Ya, tadi jadi berubah pikiran dia kan. Oke. Jadi yang pertama ada pilihan mengganti pilihan kita. Dan kemudian juga ganti pilihan dan mati sendiri. Dan yang terakhir, jawaban ini cukup menarik. Aku pilih yang ini saja, karena ini jawaban yang cukup berbeda dari yang lainnya. Oke. Ya, mereka benar-benar mensubscribe kita. Semua permasalahan tweet kita kembali. Kita akan dipanggil dan di-cancel dan ditarik dengan tali yang terikat dengan kuda di sepanjang jalanan informasi. Kamu kok gitu sih? Terserahlah. Hei, ada notifikasi Tinder. Apa? Aplikasi kencan? Tidak, ini bukan seperti itu. Ini hanya aplikasi untuk bertemu dengan orang-orang baru. Itu aplikasi kencan. Aku dapat yang cocok. Ih, mereka lucu banget. Tolong jangan kacaukan yang ini. Bahaya. Oke. Lihat ini jawaban terakhir. Oke, jelas-jelas aku akan pilih yang ini. Pasanganmu yang cocok adalah pembunuh berantai. Mereka akan menjebakmu dan memaksamu makan roti putih untuk menggemukkanmu. Jadi mereka bisa menggunakan kulitmu sebagai pakaian. Aku muak dengan permainan ini. Jangan makan itu karena itu akan membunuh kita, kek. Mereka gosipin kita di belakang, kek. Mereka pembunuh berantai. Aku hanya ingin menjalani hidupku aja. Aku hanya ingin bebas dari ini semua. Hei, manusia. Gak apa-apa. Sebagai segala penjagamu yang loyal, aku akan memperhatikan segala mara bahaya. Dan aku akan melakukan yang terbaik untuk membuatmu aman. Aku janji. Baiklah, aplikasi terakhir, Instagram, apa yang kamu dapat? Ini... lebih banyak foto pesta. Orang-orang terlihat bahagia. Mereka bebas dari kekhawatiran. Mereka bebas dari rasa kegelisahan.
Kenapa aku tidak bisa jadi seperti mereka? Kenapa aku tidak bisa jadi normal? Bicara tentang undangan itu, ini keputusan akhirku. Oke, jelas-jelas kita tidak akan pergi. Kita tidak. Aku akan bilang iya ke pembawa pesta itu. Itu karena kau tidak ingin aku pergi. Kau tidak akan mengontrol aku. Sekarang permisi, aku akan makan sandwich enak ini dalam kedamaian. Oke, kita dapat pilihan lagi. Aku pikir kita akan pilih pilihan pertama. Kita akan mati. Selamat. Kenapa? Gara-gara penuh lemak rotinya. Oh, karena kita berhasil melindungi manusia kita dari kebutuhan fisik, sosial, dan moral. Meski sepertinya tidak terlihat seperti itu ya. Kenapa? Hei, kau paham apa yang kukatakan barusan? Sekarang ketika energi mereka nol, kita bisa mengontrol tindakan apa yang mereka lakukan. Suruh pilih ending move, oke? Okay? Finish them. Mortal Kombat emang ya. Oke, kita dapat dua pilihan. Menangis telungkup sama menghukum HP kita. Apa maksudnya? Coba aja kita pilih. HP-mu memberimu serangan panik. Zuckerberg dan CEO membajakkan kesehatan mentalmu untuk uang kapitalis. Hukum HP-mu, hancurkan, bunuh dia. Bunuh, 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 bunuh. Dilempar HP-nya. Menang. Oke, okay, nice game, nice game. GG. Oke, jadi itu hasil dari game ini. Oke, okay, guys, mungkin hari ini sampai sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton. I hope you enjoy it and see you next time.